Sekarang kami sedang berada di rumah kediaman Bapak Winson. Ya, Pak Winson di daerah Siantan Hulu. Masuknya dari apa? Poltekkes itu ada komplek apa Pak namanya? Wiratna bersama Prof Sairi. Informasi dari Mas Teja ini, beliau ini luar biasa ya, ternyata tidak hanya anggur. Jadi banyak sekali tanaman. Apa kabar Pak Winson? Baik. Ya. Terima kasih ya Pak, walaupun terkesan memaksa tadi Bapak sedang di kubur raya. Tapi karena kalau hari kerja tuh mungkin Bapak pun tahu lah ya. Jadwal mengajar dengan sistem daring nih waktunya tuh sangat padat sekali. Bersambung-sambung, jadi kalau Sabtu Minggu nih lah ya Prof baru kita bisa melihat-lihat ini. Kebetulan kita juga ini atas masukan dari Prof Sairi ingin mengembangkan dan melakukan penelitian terkait anggur. Dan tahun lalu kita ke kurma arahnya ya, sekarang kita anggur. Salah satu yang menurut teman-teman komunitas anggur ini bisa lihat di tempat Pak Winson ya. Iya. Sebenarnya Bapak nih memang petani atau backgroundnya pertanian atau apa ya? Kalau ngelihat dari ini kami orang pertanian malah malu nih. Iya, Pak. Jadi saya itu di kerja di Politeknik Kesehatan. Saya struktur di sana di kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan malah. Iya, jadi masih nyambung. Masih nyambung. Alhamdulillah. Dan sehat juga ya. Iya, rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan. Iya, penyihatan tanah. Ada materinya. Ada juga penyihatan tanah. Jadi dengan apa ya, boleh dikatakan hampir samalah dengan tempat kediaman-kediaman kita ya, space ruang terbuka ini kan tidak terlalu banyak, tapi luar biasa sekali Bapak nih. Udah sejak berapa lama nih Pak? Sejak menikah, mulai nanam cabai ya, kita modifikasi medianya dari menikah tahun 2007 ya. 2007, sekarang 2000 katakanlah 13 tahun ya. Luar biasa, ini perlu jadi contoh ya. Nah sekarang kita ini contohnya ya, bukan tidak hanya anggur, ini sekarang lagi berada di bawah pohon jambu air. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, apa keunggulan ini? Tadi dibilang ada beberapa jenis dalam satu batang ini. Dalam satu batang, jadi apa Pak? Ini jambu airnya saya bikin tiga jenis ya. Awalnya ini Taiwan Tong Samsi. Dari Taiwan semua ya, konsumsi emas tiga warna kalau dari sana namanya. Dia warna merah, kebetulan buahnya kemarin minggu lalu habis semua. Iya, setelah berbuah banyak, saya mau penasaran, saya sambungkan ini TSG ini. Taiwan Super Green ini. Taiwan Super Green? Iya. Artinya warna buah masak warna hijau? Warna hijau. Hijau, agak putih dikit, tapi cenderung hijau. Rasanya manis, ada sensasi asam. Walaupun hijau, manis. Iya, ada itu bukan berarti tidak matangnya. Iya, ada sensasi asam dan kriuk. Nah, lebih enak makannya. Saya lebih suka ini. Yang lebih manis ini. Yang mana? Ini MDH. Oh, ini ada satu lagi, lagi di sini. Iya, MDH. Masih hijau. Hijau. Ukuran buahnya hampir sama. Ukuran buah bisa sebesar gelas kuah. Yang mana? Yang semua. Oh semua ini. Semua. Oh ukurannya sama. Kalau yang tadi ini kan greennya hijau. Yang ini sama hijau. Apa namanya? Oh hijau juga. Madu deli hijau. Oh. Cuma yang induk pertama gula. Ini yang merah. Iya. Merah. Ini yang merah. Ini agak bulat, ini agak memanjang. Buahnya. Kemarin berbuah tapi saya nggak cukup, makanya nggak maksimal. Berapa nih usianya nih tanaman ini? Saya tanam tahun 2011. 2011. Ya, sekitar 11 tahun ya. 9 sampai 10 tahun ya. Nah, artinya gimana ya? Ada tiga jenis gini, terus dia nggak saling ini ya? Artinya dia tetap bisa yang ini tetap mempertahankan sifat induk pertamanya green kan, dan ini tetap merah gitu kan? Iya. Sebenarnya ada pengaruhnya tapi tidak signifikan ya, yang susah dijelaskan ya sebenarnya. Perubahannya itu tidak nyata gitu, masih cenderung bawa sifat aslinya, entrisnya ya. Jadi kalau jambu air nih dia pakai musim kan? Bisa tiga kali setahun. Ya. Nah, tiga jenis ini serentak dia berbuah harusnya.
ya, bulan-bulannya tergantung musim. Oh. Apa, musim panas. Kita macam kasih, sekarang nih. Iya, kita kasih asupan nanti berbuah lagi. Ah, ini rajin saya potong. Bonsai, istilahnya bonsai kalau enggak udah 6 meter nih ke atas. Iya, karena ada 9 tahun potong, kan? Ah, potong. Ini nanti pelihara lagi. Ini potong, kita pelihara lagi. Jadi kita ikut di luar-luar sana kan, enggak perlu tinggi pohon. Enggak perlu tinggi. Iya. Yang penting buahnya. Biasa penanaman hanya jarak 2 meter kalau di luar negeri kan. Pokoknya di dibikin pendek. Kita tinggi ke atas gitu. Proses saya dengan melihat tempat bapak ini berarti saya ada buat kesalahan. Depan rumah saya tinggi. Iya. Jadi potong, Pak ya? Potong. Nah, kalau bapak mau ganti pantas boleh. Potong. Ah. Tunggu tunas sampai yang bagus. Oh, gitu ya? Nah, udah potong itu nanti tunggu tunas ambil entris MDH Enggak lama. Betul. Kalau cari entris itu gimana, Pak? Di saya juga ada kalau. Oh, ada ya. Wah, ini di sini, Pak. Oh iya ya. Nah, ini TSB ini MDH. Situ berbisu kan orang ini. Kalau enggak salah tempat saya itu MDH, Pak. Iya. MDH di tanah yang kurang itu. Besar gitu, tinggi gitu. Ini yang bagus di tanah. Apa tuh, Pak? TSG. TSG itu Taiwan Super Green. Taiwan Super Green. Ini biasa saya jual 30.000 sekilo. Wah. Ini buahnya. Dengar tuh 30.000 sekilo. Masa saya punya anu, Pak. Apa tuh tetangga? Dia tamat dari pendidikan apa yang di Siantan, bukan Siantan, Guruju kan, UPB. UPB bagian teknik sipil. Tapi karena dia di teknik sipil nggak maju, dia mengembangkan jeruk. Itu dia, bukan jeruk, jambu. Jambu air pakai planter bag. Nah, itu jarak 2 meter. 2 meter. Satu pohon itu buahnya paling tidak 10 kilo. Ini siapa yang ini ya? Masih macam-macam dia. Biasa MDH kalau untuk tabulan terbaiknya. MDH yang bagus. MDH, Pak ya? Ini susah. Oh, jadi MDH untuk anu tabulan buat. MDH yang bagus. Kita bisa maksimalkan. Ah, itu loh. Tapi yang tidak pergi itu. Oh iya. Betul. 100 meter persegi di bisa 100. Ah, betul betul. 100 planter bag ya disusun. Jadi sekarang dia sudah ke Siantan ini katanya ngembangkan di sini. Cuma saya enggak tahu daerah mana tuh. Oh, mengembangkan lahannya. Betul. Luar biasa. Jadi demikian ya. Tiada kata ini sebenarnya ya kalau mau mulai buktinya kita aja susah benar nak mulai ya. Memang harus dikuat-kuatkan nanti. Tadi kita melihat keliling tuh bersih rapi. Saya lihat polybag-nya tuh bersih. Kalau melihat mahasiswa itu kan kalau kita mengunjungi itu dari bersihnya polybag-nya aja kita udah tahu orang ini serius ya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak ya, diberikan kesempatan berkunjung ke sini walaupun ya dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran kita semua terutama kami yang staf pengajar ini kalau bisa mengembangkan seperti ini. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Okay.